kita telah berhasil melakukan penangkapan dan penangkapan terhadap kasus 365 yang terjadi di Jalan Tugu Kuning atau Tritura. Total dari hasil penyidikan ini ada sekitar 9 TKP yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan, lintas polsek ya, lintas wilayah hukum polsek. Makanya modusnya tadi yang kekerasan menggunakan senjata tajam, kemudian memaksa korban untuk menyerahkan sepeda motor. Yang masih diburu jokinya, sudah terungkap identitasnya. Ayo kita kejar. Ancaman yang kita kenakan yaitu pasal 365 dengan ancaman 15 tahun. Wakit ya. Ya, coba dan di paper di dalam kurang. Jadi yang apa, Cok? Pak Kapolres, Pak Polsek. Seluruh jajarannya kami ucapkan terima kasih yang penting kerapnya sudah dapat. Terkait pencegahan dari saya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Jam berapa itu, Pak? Jam 6.30. Jadi yang datang mau main itu siapa? Pelakunya eksekusi apa yang bawa kereta? Itu 6.35.30. Dia yang eksekusi saya. Yang pakai parang itu yang... Iya. Bukan yang bawa kereta ya? Enggak. Jadi dia yang eksekusi mati? Iya.